Penyanyi Putri Aryani tampil di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-18 di Istana Merdeka, Kamis 17/8. Ia membawakan sejumlah lagu mulai dari Melati Suci ciptaan Guru Soekarno Putra hingga Rungkat. Dalam balutan pakaian adat daerah, Putri tampil memukau dengan ditemani permainan pianonya. Menariknya, Putri menyempatkan diri meminta dukungan Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia untuk semifinal America's Got Talent. Izin Bapak Presiden, Putri ingin menyampaikan informasi bahwa Putri akan tampil lagi di semifinal America's Got Talent pada tanggal 5 September hari Selasa waktu La, dan tanggal 6 September hari Rabu waktu Indonesia, kata Putri Aryani. Putri minta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, pintanya di sela-sela penampilan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17/8. Permintaan Putri itu pun disambut senyum oleh Jokowi. Setelah meminta demikian, Putri kembali melanjutkan penampilannya menyanyikan lagu Rungkat yang dipopulerkan Happy Asmara pada 2022. Kehadiran Putri Aryani dalam rangkaian upacara kemerdekaan RI ke-78 sudah direncanakan setidaknya 2 bulan lalu. Pada Juni tahun 2023, Jokowi mengundang Putri Aryani untuk tampil di upacara HUT ke-78 RI pada tanggal 17 Agustus. Undangan itu disampaikan ketika Jokowi menyambut kedatangan Putri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 14/6. Kalau enggak ganggu waktunya Putri, tanggal 17 Agustus kami undang kalau tidak ganggu, karena ini persiapan di Amerika, ujar Jokowi di Istana Merdeka.